Diduga sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk, mobil minibus menabrak beton pembatas jalan di Jatinegara Barat, Jakarta Timur dini hari tadi. Bagian depan mobil rusak parah usai menabrak beton pembatas jalan. Peristiwa bermula saat mobil yang dikendarai seorang pria melaju dari arah Cawang menuju Jatinegara dalam kecepatan tinggi di jalan yang licin usai diguyur hujan. Diduga mengantuk saat berkendara, tiba-tiba pengemudi kehilangan kendali ketika ingin memilih lajur yang terbagi menjadi tiga arah. Akibatnya mobil menghantam beton pembatas jalan hingga melintang dan menutupi sebagian ruas jalan. Thank you.